Okey, assalamualaikum. Selamat petang sahabat-sahabat sehobi semua. Okey, hari ni aku ada plan lah nak buat bakar-bakar sebenarnya. So hari ni aku nak tunjuk korang cara macam mana aku cari tiram. Tapi ni tiram ni tak samalah macam tiram yang ada mutiara tu. So, tiram ni cuma alat tiram yang kecil-kecil je lah. Hari ni aku nak cari, kemudian aku nak pergi bakar. So kita gerak tu. Sebenarnya kawasan tiram ni tak jauh pun daripada tempat aku lah. Tapi memang kat sini tak ada orang cari sebenarnya. Okay, aku tunjuk kat mana pokok tiram. Kalau korang nampak, ni semua tiram. Nampak? Ni tiram semua mantap-mantap, nampak? Saiz dia tak besar sangat lah, cuma tapi sedap lah. So, kat sini pun banyak. Jadi sebenarnya tiram ni dia duduk dekat kawasan-kawasan batu lah. Kadang-kadang dekat mana? Dekat tong-tong kupang, kat tiang-tiang batu pun banyak. So ni semua tiram ni. Kalau korang nampak, memang nampak dia hitam. Tapi kalau dah basi, dia cantik lah. So aku tunjuk korang macam mana aku cari lah. Senang je sebenarnya. Okay, mula-mula kali yang korang perlukan adalah parang lah. Tak kisahlah benda-benda tanjang yang boleh umpil dia. So dengan bekas lah. So cara dia ambil daripada kawasan yang senang kita nak umpil. Kita umpil je. Nampak? So kalau macam ni, kita ambil daripada bawah ni. Kita pusing dia. Nampak? So senang je. So kita ambil juga. Banting lah. Banting ke banting. Jatuh. So banyak sebenarnya tiram kat sini. Aku memang jarang ambil lah. Kadang-kadang je nak buat bakar-bakar baru ambil. Tapi tiram ni memang tak ada. Aduh. Ada apa nama mutiara semua tu lah. Susah pula yang ni. Korang nak tengok isi dia boleh juga, tak ada masalah. Jadi aku nampak isi dia. Ni isi dia, geng. Tak besar pun tapi isi dia manis. Mudah-mudah lah, macam gini senang kan. Gopik aje. Betul. Kian. Hilang pula jatuh. Aku tunjuk kat korang lah macam mana isi dia.
motor. Sudah mantap. Dia kalau yang macam ni dia dah terbuka, dia dah mati dah. Ha, kalau dia macam ni dia masih elok lagi lah macam ni. Okeylah geng, cari pun ok, dah dapat banyak ni lah. Payah cari banyak-banyak lah, kita pun nak buat rasa sebenarnya. So, cara bersihkan ni kita hempas saja lah kat air. Okey, dia dah bersih sikit. Okey. Nanti kita tunggu time bakar-bakar nanti. Banyak lagi. Okey geng, nampak geng. Hari ni kita buat bakar-bakar. Ada kupang eh. Tadi kupang yang kita dapat daripada brother yang bagi tadi tu. Boleh je ni, boleh. Tiram pun ada. Lokan pun ada. Nampak ada ikan. Dengan ayam sikit. Kita tak makan tomato lah. Kita layan-layan bakar-bakar petang-petang ni. Okey geng, tadi kita dah bakar-bakar tiram tadi. So ni isi dia kan. Nampak mantap isi dia. Ni kalau kena dengan air limau, kena dengan lada, memang padu. Oh, makan gitu pun sedap sebenarnya. So ni isi dia kan. Kita makan dulu. Okey geng, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share and subscribe. Assalamualaikum. Kita makan dulu ya.